itu sehat deh. Ke mana dulu? Langsung istirahat. Kebetulan ini proses ini ya, order ya. Sambil menunggu driver-drivernya datang. Sudah di checklist di sini. Siang. Ini titik untuk di sini tempat transitnya. Ruang transit. Oh, bukan. Ini kebetulan tadi pagi sudah olahraga, ya. Lalu setelah itu ditempatkan di Rp15.000 kemarin ya, saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin 14.900, ini 15.000 dengan menu lauknya tadi apa? Ayam saus manis ya. Manis. Ayam ada sayur, ada melon, nasi, ada susu. Jadi komposisinya yang ideal memang seperti itu. Anggarannya dari mana sih Mas, CSR atau? Kalau ini CSR ya, dari Gojek. Mas Gibran, jadi sekali lagi yang hari ini UMKM-nya dapat, murid-muridnya dapat, modulnya juga dapat. Jadi benar-benar multiplier efeknya luar biasa. Mas Gibran, ukuran banyak ini ketika ada UMKM atau UMKM-nya ini sudah dicek mendapatkan sertifikat dari dinas kebersihan terkait dengan sanitasi dan lain-lainnya. Yang kedua, makanan yang disampaikan oleh teman-teman foto tadi itu ada menu-menu yang di situ ada kandungan gizinya, yang mengeluarkan adalah dinas kesehatan. Jadi ini sekaligus mengurangi gizi buruk, stunting, kita tetap akan jaga. Yang ketiga, di sekolah ini ada pemilahan sampah di setiap sekolah. Jadi ada organik dan non-organik. Jadi ketika ada sampah plastik, maka sampah itu akan kembali ke anak-anak, akan kita jual, berikan ke bank sampah, bank sampah akan dijual, maka uang yang dari hasil plastik tadi masuk ke anak yang makan tadi melalui GoPay. Jadi nanti akan masuk lagi, jadi plastik itu menghasilkan uang untuk anak yang diberikan makan gratis tadi. Thank you.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.